Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alladhi anzala ala abdihi alkitab Walam yaj'al lahu iwaja Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن معشر المسلمين والمسلمات رحمني رحمكم الله إخوان أخوات رحمني رحمكم الله جماعة مسجد الفتح yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah wa syukurillah pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan menakdirkan kita bersama kembali di dalam taman syurga Allah Ta'ala di dalam majlis ilmu mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa melimpahkan kepada kita semua hidayah dan taufiknya ilmu-ilmu yang bermanfaat serta kita selalu berada di jalan siratal mustaqim Alhamdulillah wa syukrulillah pada malam hari ini kita sudah melewati setengah daripada bulan Rajab. Berarti Ramadan sudah di depan mata. Ramadan sudah beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetap berikan kepada kita istiqamah di dalam Islam dan iman. Kita tetap diberikan kesehatan Serta kita dipanjangkan umur kita sampai ke dalam bulan Ramadhan Dalam keadaan sehat walafiat Dilindungi dari segala macam cobaan, ujian, wabah Dan kita bisa benar-benar menjalankan hak siyam Dengan sebenar-benarnya menjalankan ibadah puasa Wa haqqal qiyam Dan sebenar-benarnya kita bisa optimal di dalam mengisi daripada malam-malam hari di bulan Ramadan sekaligus khususnya kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani rahimakumullah. Pertemuan yang sebelumnya ada dua poin yang kami sampaikan. Yang pertama tentang beberapa ayat yang berkaitan dengan tolong menolong di dalam kebajikan yang kedua kami juga sampaikan jelaskan tentang yaitu manhaj prinsip aqidah ahli sunnah wal jamaah di dalam jihad fi sabilillah bahwasanya menjadi prinsip di dalam aqidah ahli sunnah wal jamaah al jihad fi sabirillahi ulil amri bahwasanya jihad di jalan Allah yaitu bersama pemimpin bersama bersama pemimpin karena poin ini nanti akan ada kaitannya dengan beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang ta'awun 'alal birri wat taqwa yaitu bab di dalam ber uh, saling tolong menolong di dalam kebajikan dan di dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab tentang at-ta'awun Al alal birri wat taqwa yaitu an Abi Abdurrahman Zaid ibn Khalid al-Juhani رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من جهز من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا أو كما قال عليه الصلاة والسلام متفق عليه Hadis yang pertama yang dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi Rahimahullah dari Abi Abdurrahman. Namanya Zaid Ibn Khalid Al-Juhani. Mudah-mudahan Allah meridainya. Beliau berkata, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam. Barang siapa yang mempersiapkan, mempersiapkan segala sesuatunya, Yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah, pastinya dia sudah termasuk orang-orang yang di jihad-jihad di jalan Allah, dan barang siapa yang meninggalkan keluarganya, sedangkan dia menuju ke medan perang, sedangkan dia menuju ke medan perang meninggalkan mereka dalam kebaikan berarti dia pun juga termasuk orang-orang yang jihad di jalan di jalan Allah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini walaupun teksnya konteksnya berkaitan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala tetapi implementasinya seperti poin jihad yang kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya. Ada yang masih ingat? Ada berapa tingkatan? Jihad yang mana yang paling utama? Taib Husnuddan insya Allah pada hafal semuanya insya Allah. Intinya itu poin yang ingin kami tekankan bahwasanya tingkatan-tingkatan jihad yang dijelaskan oleh Alimam Abdul Qayyim rahimahullah tentang tingkatan-tingkatan jihad yang paling utama daripada empat tingkatan jihad yang beliau jelaskan adalah jihad melawan hawa nafsu jihad melawan melawan hawa nafsu dari jihad melawan nafsu ada empat tingkatan juga beliau jelaskan yang paling utama daripada jihad melawan hawa nafsu yang paling tinggi talabul ilm adalah belajar menuntut menuntut ilmu syar'i ini yang kita maksud dengan jihad di sini jadi bukan jihad yang nanti disalah persepsikan entar majelis kita di dikira dianggap nanti mau ngajak per ngajak perang pasti besok ada yang ngelaporin nanti ini. Karena zaman sekarang lapor melapor paling gampang. Lapor, Subhanallah, Innalillah, wa Inna Ilaihi raji'un. Al Imam Abi Abu Abi Usama Salim bin Aid al Hilali Beliau menjelaskan tentang apa yang dimaksud daripada hadis ini. Yang pertama, orang atau makna tadi, secara global, daripada hadis, makna daripada uh, hadis tersebut yaitu ada dua gambaran dari dua hadis dari hadis tersebut. Yang pertama, orang yang memang dia mempersiapkan bekal masuk ke medan perang. Medan perang di sini kita jelas tadi objek kita medan perangnya di mana? Majelis ilmu. Di majelis di majelis ilmu Orang yang mempersiapkan bekal untuk menuju ke majelis, ke majelis ilmu yang kedua yaitu orang-orang yang juga dia tidak menuju ke majelis ilmu, tapi dia memfasilitasi, membantu, menyebarkan, menginformasikan, membekali orang-orang, dan memberikan apapun bentuknya agar majelis ilmu tetap berjalan, tetap sukses, lancar, semua kebutuhannya difasilitasi dan seterusnya. Ini pun juga termasuk orang-orang yang sama seperti dia berperang di medan perang. Dua-duanya sama. Itu poin yang ada di dalam di dalam hadis ini. Man'ana musliman 'alal jihad bi an Allah, Ketika konteks tadi itu benar-benar direalitakan di dalam perang, orang yang masuk ke medan perang dan ada orang yang lain, tapi dia tidak ikut perang, tapi dia mencukupi kebutuhan keluarga para pejuang mencukupi kebutuhan daripada keluarganya pejuang kemana para suaminya kemana para laki-lakinya mereka berada di Medan perang ada beberapa orang yang mencukupi kebutuhan dia orang yang mencukupi kebutuhannya dia pun juga termasuk pahalanya mendapatkan pahala sama seperti orang yang menuju ke Medan ke Medan perang alhaq Ala fil li wal ala li islam. Hadis ini ketika konteks aslinya yaitu pastinya kembali kepada target daripada yang namanya perang yaitu bukan semata untuk menghabisi nyawa musuh. Bukan menghabisi nyawanya, orang-orang yang berbeda dengan agama dengan kita tidak, bukan itu semata, tapi bagaimana salah satu daripada target perang Al-Jihad yang pernah kita pelajari dalam pertemuan sebelumnya, adanya yaitu untuk menegakkan ketentraman, kedamaian, menegakkan kesejahteraan agar di bawah naungan. Yaitu bendera atau payung agama Islam. Siapapun mereka, karena ketika berada di bawah payung tuntunan panduan yang datang daripada agama Islam dan siapapun yang ada di bawahnya, sekalipun mereka berbeda agama, mereka akan mendapatkan ketentraman, kedamaian, perlindungan, penjagaan. Mereka akan mendapatkan hak seutuhnya itu tujuan daripada yang namanya ditegakkannya perang di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan dengan semata yaitu sekedar untuk melampiaskan kemarahan atau karena mereka berbeda dengan kita tidak bukan itu ditegakkannya syariat al jihad di jalan di jalan Allah karena agama Islam tidak identik dengan yang namanya kekerasan agama Islam bukan Agama yang sifatnya agresor tidak ada. Itu bukan daripada sifat agama Islam. Agama Islam selalu mengedepankan persuasif, mengedepankan yang namanya komunikasi yang benar dengan tutur kata yang bagus, dengan pendekatan dan seterusnya. Itu agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika Islam sudah memayungi setiap daripada mereka yang berada di bawahnya. Subhanallah, di sana akan terjalin saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya di dalam kebaikan dan juga di dalam hal-hal yang memberikan manfaat yang kembali kepada mereka di dalam urusan sosial kebersamaan, dan mereka diberikan kebebasan untuk menjalankan yang namanya keyakinan mereka. Subhanallah. Karena agama Islam tidak mengenal yang namanya paksaan, agama Islam, agama yang terbuka untuk siapa saja, untuk menyambut, menerima siapa saja yang akan masuk, bergabung ke, ke agama Islam. Gak ada yang namanya misionaris orang Islam, gak ada, <tuh> <tuh>. gak pernah ada di dalam sejarahnya. Misionaris orang Islam, gak pernah ada. Subhanallah. Karena agama Islam agama la nafsan illa Tidak ada yang namanya paksaan, penekanan, nggak ada iming-iming masuk Islam yuk, entar kita umroin. nggak ada, belum pernah ada. Subhanallah. Karena agama Islam agama yang benar-benar memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk mereka berpikir, untuk mereka merenung untuk mereka mempelajari, mengkaji tentang agama Islam, subhanallah. Sehingga orang-orang yang masuk Islam adalah orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang meneliti, orang-orang yang mengkaji, orang-orang yang belajar, subhanallah, mencari kebenaran. Tapi sebaliknya mohon maaf. Ketika ada dari sebagian saudara kita yang mereka pindah haluan, Subhanallah, ujung-ujungnya karena fulus, karena perut. Subhanallah, itulah bedanya Islam dengan dengan agama yang lain. Subhanallah, karena Islam tidak ada paksaan, terbuka, ahlan wasahlan. Subhanallah, silahkan dikaji, dipelajari, ada yang enggak benar dari agama Islam, ada yang enggak tepat dari agama Islam, silahkan. Subhanallah. Karena pada dasarnya agama ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ar-risalah minallah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina as-sam'i wa ta'ah. Agama Islam ini datangnya dari Allah. Salah satu kode etiknya, karakteristiknya agama yang fitrah. Agama yang klop dengan fitrahnya manusia. Agama yang nyambung dengan fitrahnya manusia, ini agama Islam. Karena agama ini datangnya dari Allah, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah taala pasti akan persiapkan agama yang sesuai dengan fitrahnya seorang manusia. Hadis yang kedua. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu an أن Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba'atha بعثا ila bani min هذيل فقال لينبعث من كل rajulaini ahaduhuma wal ajru سبحان subhanallah رواه muslim dari sahabat Abi Said al-Khudri beliau mudah-mudahan Allah taala meridainya bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa alihi bersabda Nabi s.a.w. Alaihi wa alihi Wasallam ba atha ba beliau mengutus yang namanya pasukan ke salah satu suku kemudian beliau mengatakan bahwasanya setiap daripada kamu sekalian yang dikirim yang masuk di dalam pasukan tersebut pastinya akan dapat pahala nanti ketika yaitu menjalankan tugasnya menjalankan menjalankan tugasnya dan ada yang lain yang mereka tidak diutus oleh nabi untuk menuju kepada salah satu peperangan tetapi mereka juga mendapatkan pahala sama seperti mereka yang diutus oleh nabi ke dalam ke dalam peperangan hadis diriwayatkan oleh imam muslim makna daripada hadis ini yang dijelaskan oleh Al-Mu'allif yang mengarang, yang mencarahkan daripada hadis ini Annahu la yathab rijalul qabila rijalul baladi jami'uhum jihad Karena Nabi SAW tidak pernah sekalipun di dalam yang namanya peperangan Dari mulai perang yang pertama Al-Badr Ketika Nabi mengajak seluruh umat yang ada di Madinah pada waktu itu, tidak semuanya keluar laki-lakinya. Beliau juga menugaskan beberapa orang untuk tetap di Madinah, dan ini SOP yang berjalan di semua peperangan, termasuk juga perang yang tidak dihadiri oleh Nabi SAW. Tidak dipimpin langsung oleh Nabi SAW, beliau mengirim pasukan beliau pun tidak menyuruh semua orang ahli Madinah. Ada beberapa orang yang ditinggal di sana khususnya dari salah satu suku yang dikirim oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak semuanya suruh keluar. Ada beberapa orang yang tetap untuk menjaga kampung halaman mereka sama seperti yang tadi poinnya orang-orang yang tidak diutus oleh Nabi tidak disuruh untuk masuk ke medan perang tapi mereka tinggal di tempat tapi mereka yaitu dengan catatan ikut membantu dari tolong menolong untuk mencukupi daripada kebutuhan keluarganya para pejuang tadi subhanallah Allah Ta'ala akan berikan pahala kepada mereka Sama seperti para pejuang yang menuju ke medan Ke medan perang Wa'an ibn Abbas Hadis yang ketiga Wa'an ibn Abbas radhiyallahu anhuma Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Laqiyya rakban berrawha Faqal manil qawm Qalu al-muslimun Ant, rasulullah alaihi wasallam, sabiyan, faqalat, hajjun, ajr, hadis yang ketiga dari sahabat Abdullah ibnu Abbas mudah-mudahan Allah taala meridhai keduanya beliau dan juga orang tuanya bahwa satu ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah jalan di salah satu tempat namanya Rauhah, arah menuju ke Mekkah, berjumpa dengan satu kaum satu, berjumpa dengan salah satu rombongan, salah satu salah satu rombongan, di antara mereka ada yang berkata, Manil kaum, siapa ini? Rombongan dari mana ini? Dari suku apa? Kemudian mereka mengatakan, Kami orang-orang Islam. Kala al-Muslimun. Subhanallah. Kemudian, Dari orang tadi yang bertanya kepada rombongan, Rombongan ini, Salah satunya ada Nabi di antara mereka dari kaum tadi, dari kaum tadi ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara mereka. Kemudian dari mereka yang bertanya, kamu siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaget mereka, kesempatan ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ada salah seorang ibu-ibu dia gendong bayi diangkat baiknya ditunjukkan kepada Nabi S.A.W Alaihi Wasallam karena mereka tujuannya adalah yaitu untuk menuju ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji bertanya kepada Nabi apakah bayi ini bisa melaksanakan haji ya Rasulullah Nabi S.A.W Alaihi Wasallam menjawab naam boleh berarti dia harus dipersiapkan seperti seperti jamaah haji Ketika laki-laki harus pakai ehram, ketika perempuan harus tertutup auratnya sempurna. Karena Nabi mengatakan bagi bayi bisa melaksanakan haji, tetapi agama Islam bijaksana karena dia digendong oleh ibunya, Nabi mengatakan kamu pun juga dapat pahala, kamu juga dapat dapat pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim. Kemudian di dalam hadis ini ada beberapa panduan, beberapa poin hikmah pelajaran yang bisa kita ambil yang dijelaskan oleh Al Muallif di dalam kitab Bahjatun Nadirin. Yang pertama, jawazu rajuli 'anil qaum di ya'rifhum. Jadi ketika ada salah satu kelompok orang atau beberapa orang yang kita nggak kenal, boleh kita tanya Maaf dari mana ya? Siapa ini ya? Subhanallah. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan yang namanya suudon. Nanti akan ada hal-hal yang dicurigain dan seterusnya. Daripada nanti akan di belakangnya diomongin gitu kan? Subhanallah. Dari awal langsung cross check. Maaf dengan siapa ini ya? Dari mana? Subhanallah. Ini termasuk salah satu panduan tuntunan yang ada di dalam di dalam agama. Subhanallah. Kemudian rombongan tadi yang ditanya mereka nggak mengatakan bahwasanya mereka itu mengatakan dari salah satu suku tertentu, dari kelompok tertentu ataupun dari mana saja, tapi mereka mengatakan bahwasanya kami adalah orang Islam. Subhanallah. Jadi intisabnya bersandarnya seseorang dan ini yang harus perlu dibanggakan yang perlu di, dibanggakan setiap muslim menyatakan dirinya jangan nyebutin keturunannya kelompoknya atau asal-usulnya apalagi warna darahnya nggak ada artinya semuanya saya seorang muslim nah nu muslimun mereka mengatakan kami orang kami orang Islam, karena ini menjadi salah satu daripada jati diri seorang Muslim. Dia harus bangga dengan agamanya, bangga dengan statusnya selaku seorang Muslim. Tapi, kalau ada orang Islam, malah bangga dengan... Ya Allah, nas'alullah salam Mudah-mudahan Allah, Mudah Allah Ta'ala melindungi kita semua. Dia malah mengatakan bahwasanya dia termasuk daripada orang-orang yang asal-usulnya dari sinilah, dulunya beginilah, subhanallah. Padahal yang menjadi sebuah konsekuensi setiap muslim dia harus menyatakan dirinya selaku seorang seorang muslim walaupun di akhir zaman dan kita mungkin sudah mulai berada di dalamnya sekarang status muslim cukup berat tantangannya status muslim cukup dahsyat rintangannya Apalagi yang bisa benar-benar membawa keislaman yang seutuhnya, yang sebenar-benarnya Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi wa Wasallam. Karena 14 abad yang lalu di dalam hadis yang sahih, hadis yang dikategorikan hadis yang paling sedikit sanatnya dinamakan hadis thulathiyat di dalam ilmu mustalahul hadis hadis thulathiyat yang jarak daripada sanatnya itu cuma tiga orang saja. Menunjukkan daripada sangat kuatnya keotentikan daripada hadis tersebut dan juga menunjukkan bahwasanya ini hadis benar-benar realita akan terjadi. Nabi SAW Alaihi Wasallam wa bersabda, "Saya ti'alan nas, Sayyi'ati nas al-qabit 'ala atau bahwasanya akan datang satu zaman nanti bahwasanya orang-orang yang berpegang teguh dengan agama Islam komitmen dengan agama Islam dia benar-benar yaitu menunjukkan jati dirinya sebagai muslim yang seutuhnya bagaikan dia itu memegang bara api ketika dia semakin memegangnya dia harus siap menghadapi tantangan dan lintangannya ketika dilepas resikonya adalah dia akan mendapatkan yang namanya yaitu sanksi tentunya dari Allah subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tetap lindungi, jaga daripada keimanan kita, keislaman kita. Dan mudah-mudahan Allah ta'ala terberikan kepada kita istiqamah di dalam Islam dan iman sampai akhir hayat kita. Panduan ilmu yang lain yang bisa kita ambil daripada di dalam hadis ini. menkana sababan fi ta'ah alaiha min minal ajir kama di dalam hadis disebutkan di dalam hadis yang tadi sebutkan bahwasanya dan ini juga kembali kepada dua hadis yang sebelumnya barang siapa yang membantu saudaranya memberikan pertolongan, memfasilitasi, memudahkan seperti yang tadi dia memberikan jalan kepada orang-orang yang akan menuju kepada yaitu kepada Baitullah Untuk melaksanakan ibadah haji, menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih jalan, dibukakan jalan, dibantu difasilitasi, diberi bekal kepada mereka, Subhanallah. Orang-orang yang bantu ini, termasuk tadi, sama orang-orang yang mau hadir majelis ilmu, sama seperti orang-orang yang mau berangkat ke medan perang, dan seterusnya, dibantu oleh orang-orang yang karena dia ada halangan, karena dia tidak dipanggil, karena dia mungkin ada hal-hal yang akhirnya dia tidak bisa ikut bersama mereka, tapi dia memberikan bantuan, memfasilitasi, dan seterusnya. Orang-orang yang membantu ini, di dalam kebaikan dan ketakwaan, pahalanya sama seperti orang yang terlibat langsung di dalam peperangan, sama seperti orang-orang yang hadir di majelis ilmu, sama seperti orang-orang yang menuju ke Baitullah, melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Ketika dia memfasilitasi, membantu, menolong. Gimana kira-kira kalau orang yang sampai sebaliknya, ya Allah, menghalangi, bahkan sampai melarang, dan juga pernah terjadi, bahkan sampai dibubarkan, ya Allah, gimana kira-kira? Subhanallah, konsekuensinya adalah. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memberikan sanksi kepada mereka, karena bagi mereka yang sudah niat, bagi mereka yang sudah melangkah menuju kepada kebaikan tapi dihalangi, Subhanallah, Allah Ta'ala tak akan mengurangi daripada pahala-pahala mereka. Allah Taala akan tetap catat kepada, kepada mereka pahala sempurna sebagaimana mereka sudah niatkan untuk menuju ke majelis ilmu, menuju kebaikan dan seterusnya. Karena semua itu tak akan terlepas daripada ketentuan dan catatan Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus kebijaksanaan yang ada di dalam di dalam islam mandalla ala khairin kafailih. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Berarti orang-orang yang menghalangi di dalam kebaikan, yang melarang untuk seseorang menuju kepada kebaikan, Allah Subhanahu wa taala juga yang nantinya akan memberikan sanksi kepada mereka. Di dalam hadis tadi juga disebutkan bahwasanya hajjus sabi jaiz wa sahih wa yujar alai. bagi bayi di sini disebutkan bayi berarti masih digendong balita ketika melaksanakan haji dia dapat pahala dia dapat dapat pahala sehingga amalnya anak kecil yang dilakukan oleh anak kecil dalam bentuk kebaikan kebajikan itu dicatat nggak semuanya kembali ke orang tuanya tidak semuanya kembali kepada Kembali kepada orang tuanya, nanti ketika dia sudah balik, catatan apa yang dia lakukan ketika kecil akan dibawa. Walaupun beberapa bentuk amal-amal soleh, ketaatan yang sifatnya berkaitan dengan kewajiban seorang Muslim, dan dia melakukannya ketika masih balita, ketika dia sudah balik, tidak gugur, tetap ada seperti bayi ini. Dia, ketika masa bayinya sudah haji bersama orang tuanya, pahala dia dapat, tapi ke kewajibannya ketika dia balik tidak gugur. Kewajibannya tidak, tidak gugur karena masih banyak, atau mungkin ada di beberapa pemahaman di masyarakat itu, kalau anak kecil yang sholat atau apa pahalanya buat orang tuanya, katanya pahalanya buat buat orang tuanya. Sebenarnya ketika pahala itu sifatnya adalah masih belum waktu catatan bagi seseorang belum berjalan itu pahala tetap ada. Nanti ketika sudah mulai catatannya bagi yang bersangkutan ketika balik ketika mukallaf ketika hukum mukallaf. Kriteria mukallaf, masih ingat kan? Apa kriterianya mukallaf itu? Apa apa ya kriterianya mukallaf? Kita mukallaf bukan? Hah? Kita mukallaf bukan? Sepakat? Lalu apa kriterianya? Ini salah satu dikajian hampir banyak kadang-kadang kami dapetin seringnya jawabnya romi-rami atau ngumpet-ngumpet gitu kan giliran ditanya satu-satunya pada nunduk pada nunduk di dalam majelis yang tepat yang benar ketika menjawab pertanyaan gimana angkat tangan angkat angkat tangan. Tapi kalau jawabnya nggak kedengaran, nggak kelihatan orangnya, cuman suaranya doang, dari mana tuh? <laughs> Al mukallaf dicatat, ini penting sekali karena ini menjadi standar. Ini menjadi SOP yang sangat prinsip karena banyak dari antara kita yang pertama lupa atau mungkin kadang-kadang terlewat tentang catatan tentang kriterianya. Yang ketiga mungkin belum paham seutuhnya. Mukallaf kriterianya ada dua. Karena di sini akan banyak berkaitan dengan yang namanya ibadah. Karena seseorang ketika tidak mukallaf, pembebanannya kepada yang bersangkutan sama seperti bayi atau masih belum dibebani. Atau hilang sama sekali pembebanannya ketika yang bersangkutan hilang daripada syarat mukallaf ini. Satu atau dua-duanya. Mukallaf kriterianya yang pertama adalah balir. Yang kedua aqil. Sehingga mukallaf didefinisikan balirul aqil. Seseorang yang sudah balir kemudian ber, berakal. Bagaimana yang dinamakan balir? Penjelasannya banyak yang di dalam ilmu fiqih. Ada tanda-tanda balik bagi laki-laki ini, bagi perempuan ini, ada batasan waktunya, bisa cepat, bisa lambat, dan seterusnya. Tapi nanti konsekuensinya setelah adan kami akan jelaskan insya Allah. alam. Kita lanjutkan tadi poin tentang mukallaf. Ada beberapa konsekuensi yang juga kita perlu ketahui. Sebelum nanti kita lanjutkan satu hadis lagi, kita biar selesaikan. Di dalam mukallaf tadi, ada dua kriteria yang prinsip yang perlu setiap dari kita untuk bisa memahaminya dengan seutuhnya. Karena ketika seseorang ada dua kriteria ini, berarti baginya wajib menjalankan syariat, wajib menjalankan syariat seutuhnya, seperti contohnya sholat, gak ada tawar-menawar. Tidak ada yang namanya toleransi. Bagaimanapun keadaan seseorang. Walaupun dia sakit. Walaupun dia itu ada halangan. Walaupun dia itu tergeletak di atas tempat tidur. Walaupun dia nggak bisa turun. Walaupun dia sakit parah. Ketika masih ada dua syarat ini. Wajib sholat baginya. Wajib baginya untuk berwuduk. Tidak ada toleransi. Karena dia seorang mukallaf. Tetapi ketika ada beberapa halangan bagi yang bersangkutan, ada gangguan, ada ketidaksempurnaan di dalam kesehatannya, di dalam bentuk uduknya ada keringanan, di dalam cara sholatnya ada sifat tertentu. Bukan berarti sholatnya hilang dengan begitu saja, uduknya udah nggak pakai uduk, langsung tayamum begitu saja, tidak benar. Gak bisa turun dari tempat tidur tayamum tunggu dulu ada aturannya ada panduannya jelas kapan seseorang yang namanya mukallaf bisa dengan bertayamum sehingga ketika dua syarat ini masih ada bagaimanapun kondisi seseorang tetap dia wajib menjalankan yang namanya beruduk dan sholat walaupun ada bentuk beberapa keringanan di dalam sifatnya ketika salah satunya sudah tidak ada seperti misalnya yang pasti banyak kembali kepada seseorang itu adalah yang berkaitan dengan akal. Ketika akalnya terganggu seperti siapa misalnya belum sempurna seperti bayi tadi atau balita tadi belum punya akal walaupun mungkin dia juga belum balir berarti ini sifatnya lebih khusus amalnya belum dicatat tapi ada masih menggantung tapi ketika dia sudah berakal tapi belum balir berarti dia bukan mukallaf sama juga amalnya masih bergantung tapi ketika dia sudah misalnya mukallaf berbalik dan berakal baru di sana dicatat dan amal-amal dia yang sebelumnya dimasukkan ke dalam buku catatan amal soleh dia ketika hilang seseorang ada seseorang yang namanya hilang akalnya misalnya karena pingsan tidak wajib syariat baginya hilang akal gimana mau menjalankan yang namanya syariat puasa salat apapun bentuk syariat baginya diangkat rufi al-qalam sampai kapan dilihat masanya kalau pingsannya cuma satu jam, dua jam sehari, dua hari sampai batasan tiga hari yang dijelaskan oleh para ulama yang dia tinggalkan daripada bentuk-bentuk syariat, amalan syariat, dia harus recovery dengan mengkompok. Ketika lebih daripada tiga hari yang dikatakan oleh para ulama, wallahu a'lam," walaupun di sini ada beberapa perbedaan pendapat para ulama, tapi yang... Uh, lebih mendekati dan yang kami condong adalah tiga hari batasannya. Lebih dari tiga hari dia sudah tidak lagi untuk wajib recovery mengoboknya. Cukup istighfar taubat. Apalagi seminggu nggak sadar seperti orang yang sakit hilang kesadarannya atau koma dan seterusnya sebulan dua bulan setahun tiga tahun subhanallah tidak mungkin dia mengobok sholatnya. Ketika dia sadar kembali, punya akal kembali, sadar bisa diajak komunikasi. Dia diwajibkan untuk istighfar, taubat, meningkatkan ketaatan amal soleh kepada Allah Ta'ala, memperbanyak sedekah dan seterusnya. Beda dengan yang ada di masyarakat, kadang-kadang sakit sedikit aja, gak bisa turun dari tempat tidur misalnya gitu kan. Ada hal-hal yang lainnya, yang menghalangi dia untuk melaksanakan menurut dia tidak mampu untuk berwudu tidak mampu untuk sholat Udah nggak usah sholat deh ntar kita ntar keluarin fit dia nggak ada nggak ada mas sholat nggak bisa dibayar pakai beras subhanallah jangankan sekantung kresek sekarung segudang satu rokaat saja nggak bisa dibayar dengan beras Selama dia memang masih bisa masuk di dalam dua kriteria tadi Masih mukallaf Dia masih berakal dan juga dia balir pastinya Apalagi bisa diajak komunikasi Wajib sholat Enggak ada tawar menawar Tidak ada nego-nego Enggak -nego. bisa pakai di Bayar pakai beras Karena khawatir kalau setiap yang sakit gitu kan Enggak bisa datang, misalnya, atau enggak bisa sholat. Apalagi dia biasa sholat berjamaah di masjid, misalnya. Lalu enggak bisa sholat, bisa dibayar sama beras. Khawatir nanti masjid banyak isinya karung-karung beras. Ini kemana orangnya? Enggak bisa sholat, ngirim beras. Subhanallah, enggak ada di dalam agama bahkan termasuk di dalam madhab Imam syafi'i sendiri nggak ada yang namanya sholat dibayar dengan dengan beras berbeda dengan amal ibadah yang memang ada panduannya ada tuntunannya ada alternatifnya ketika dia tidak mampu menjalankan seperti puasa Allah Ta'ala memberikan syariat yang lain yaitu yang namanya vidya Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ miskin Bagi mereka yang terbebani di dalam menjalankan puasanya seperti orang yang lanjut usia ada sakit yang terbebani atau ibu hamil, ibu menyusui mereka merasa terbebani dengan puasa Allah memberikan syariat lain baginya yaitu membayar fidyah dan tidak perlu kodok atasnya. Ini pendapat yang kami condong. Walaupun di sana ada ada pendapat-pendapat yang lain. Cukup bayar fidya. Ini syariat alternatif selain bu, selain puasa. Ini ada. Tapi mohon maaf kalau sholat nggak ada. Karena di dalam pelaksanaan ibadah sholat diberikan sifat sholat seringan mungkin. Bahkan sampai seseorang yang tidak mampu untuk bersuci, subhanallah, sudah tidak ada yang namanya jalur lain. Tetap dia harus sholat, walaupun dengan tanpa bersuci. Subhanallah, menunjukkan tingginya kedudukan yang namanya ibadah sholat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain, yang tidak ada alternatifnya, tetap seseorang menjalankannya, walaupun dalam cara sifat yang diberikan kemudahan keringanan oleh agama tidak dibenarkan dengan diganti oleh ber beras karena mohon maaf yang ada di sebagian masyarakat yang kami kadang-kadang dengar subhanallah ketika seseorang meninggal ditumpuklah karung-karung beras ini nggak sholat 300 waktu ya Allah nggak puasa tiga bulan atau subhanallah iladim. Ketika memang harus dibayar dengan beras seperti puasa disegerakan, jangan nunggu ketika dipanggil oleh Allah Taala. Disegerakan bayarnya Subhanallah bahkan sebagian ulama ada yang memperbolehkan untuk dirapel sejak di awal bulan Ramadan untuk sebulan yang selan, sebulan sebulan penuh sejak di awal Ramadan. Jangan nunggu sudah diumumin innalillahi wa inna ilaihi rajiun baru nganterin beras ke masjid. Subhanallah, terlambat sebenarnya. Karena ketika itu adalah ibadah alternatif bagi mereka yang tidak mampu ibadah diperintahkan untuk segera untuk ditunaikan dan dijalankan. Taib, hadis yang terakhir yang kami ingin sampaikan biar selesai. Insya Allah enggak sampai jam 10, insya Allah enggak. Hadis yang terakhir daripada bab ini, dari bab tentang tolong menolong di dalam kebajikan, yaitu dari sahabat Abi Musa al Ashari radhiyallahu an an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala al khazin al muslim al amin alladhi yunfidhu ma umira bih kamilan muwaffira tayyibah bihi nafsuhu fa yadfa'uhu ila alladhi umira bihi ahadul mutasaddiqin Atau mutasaddiqain muttafaqun alaihi Hadis yang terakhir di dalam bab tentang tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan yaitu, tentang salah seorang yang mendapatkan tugas sebagai uh, bendahara, sebagai pengumpul daripada orang-orang yang donatur. Ini dalam bentuk yang namanya kebajikan. Jadi, orang yang ngumpulin uang tadi dari para muhsinin, dari para donatur, dikumpulin oleh seseorang, dikumpulin oleh seseorang. Orang yang ngumpulin ini, baik sifatnya individu, atau tim, atau apa saja, walaupun dia tidak mengeluarkan, tapi dia cuma mengumpuli dari para donatur yang dilakukan oleh orang tadi atau tim tadi. Dia akan mendapatkan pahala sama seperti orang yang mengeluarkan tadi. Subhanallah, jadi orang yang punya harta, dia nggak tahu objeknya siapa, nih kepada siapa yang mau dibagi, siapa yang berhak nih, kami nggak punya data, kami nggak tahu. Diserahkanlah kepada seseorang misalnya, atau kepada tim tertentu, tapi dengan catatan orangnya, timnya, atau mungkin bisa juga berubah yang namanya, yaitu beberapa yayasan atau lembaga tertentu yang amanah. Ketika sifatnya sudah, yaitu yayasan atau lembaga yang amanah. Ini yang langkah ini yang perlu selektif. Ini yang perlu harus tanya. Jangan lihat hanya dengan sekedar besarnya namanya atau dengan banyaknya cabangnya. Ini tidak cukup menjadi sebuah kriteria amanahnya. Tapi paling tidak di sana butuh orang-orang yang memang paham dan mengerti tentang kepada siapa harus menyalurkannya karena apalagi ketika kaitannya dengan masalah yang wajib seperti zakat harus hati-hati. Karena ketika salah menyalurkan, salah memberikan amanat dan itu adalah perkara wajib, tidak sedikit para ulama yang mengatakan bahwasanya zakatnya tidak sah harus mengeluarkan lagi. Beda dengan yang namanya sedekah sunnah. Mungkin sifatnya bisa lebih lebih fleksibel di sana. Tapi kalau perkara wajib Pastinya harus selektif, harus tepat, dari mulai orang yang diamanahkan dan juga objek penerimanya, objek-objek penerimanya, orang-orang yang tadi yang diberikan amanah untuk menerima tadi sedekah, atau amal zakat, atau apapun bentuknya kebajikan yang datang dari orang-orang yang melakukannya, yang menyalurkannya, akan dapat pahala sama seperti orang yang mengeluarkannya. Ini hadis yang yang terakhir daripada bentuk yaitu tolong menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Tolong menolong di sini lebih spesifik kembali kepada yang sifatnya adalah yaitu membantu sifatnya materi, baik orang yang mampu tadi atau beberapa orang-orang yang mendapatkan amanat dari orang-orang yang mampu tadi untuk menyalurkan menyalurkan hartanya sedekahnya atau yang sifatnya yang wajib seperti seperti zakat mudah-mudahan bisa ada gambaran insya Allah dari beberapa hadis yang kita pelajari pada malam hari ini insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke bab yang baru bab an-nasihah yang benar datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala yang salah dari diri kami mudah-mudahan Allah ta'ala memaafkan kami dan akhirnya kita tutup dengan doa kafaratul majlis subhanakallahumma bihamdik syadu an ilaha ila anta wa atubu ilaik wa wa ala muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh